Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Upin, Ipin, kita jadi kan mau bakar-bakaran di belakang? Iya, jadi dong Susanti. Oke, baiklah, ayo kita ke belakang. Tapi aku pengen lewat sini deh. Hap, hap, waduh susah sekali. Aduh, gimana ini naiknya? Iya itu emang agak susah Susanti, soalnya lumayan tinggi. Iya juga ya, kayaknya harus naik sini dulu deh. Baru habis itu loncat, ih bisa aku bisa. Nah, aku mau naik ke atas sini. Wah, aku bisa naik ke sini. Iya, wah kamu parkur Susanti. Iya, aku bisa parkur. Nah, nanti kita akan bakar ayam di sini. Wah, iya Susanti. Dan aku juga sudah siapin beberapa makanan, enak sekali loh. Oh iya enak banget ya. Iya ya sudah kita duduk dulu. Nunggu Yuta dan Mio datang. Iya Susanti. Hihihihi. Aku adalah hantu pocing. Aku ingin mencari seseorang untuk aku jadikan temanku di kota ini. Siapa yang bisa aku bikin jadi hantu pocing ya? Wah, aku harus menyerang orang-orang yang ada di sini. Sepertinya ada orang di dalam toko ini. Wah, aku akan menembak orang itu. Hei! Aku ingin menyerang semua orang yang ada. Wah, semua dagangannya jadi berantakan. Sekarang aku ingin mencari orang-orang yang lain lagi. Semuanya akan aku buat tertidur. Aku tembak sampai mereka tertidur. Jadi tembakan ini bisa membuat orang-orang tertidur seperti itu. Dan mereka nanti akan berubah menjadi hantu pocing. Yuk kalian tertidurlah dan berubah jadi hantu pocing. Dan aku akan menyebarkan virus pocing di kota ini. Karena semua orang akan berubah menjadi hantu pocing. Lihat, banyak sekali yang sudah menjadi hantu pocing di sini. Wah, aku akan menembak mereka semua. Wah, banyak sekali yang sudah tertidur. Aku akan membuat lebih banyak lagi orang tertidur. Supaya hantu pocing di kota ini menjadi makin banyak. Di sini ada banyak orang. Aku juga akan buat mereka semua tertidur. Aduh, apa yang kamu lakukan? Mana mereka? Sepertinya mereka sudah tertidur juga. Oh tidak, sepertinya aku loncat sampai ke lantai 2. Oke, wow, siapa kamu? Aku adalah hantu emas, kamu jangan menggangguku. Hantu emas? Iya, kamu jangan menggangguku. Wah, aku akan membuat mereka tertidur. Boom. Boom, rasakan itu. Boom. Hei, hantu emas, apa yang kamu lakukan? Sekolah ini adalah wilayahku. Kamu sudah melanggar batas wilayah. Oh, rupanya begitu. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bertarung. Boom. Hantu yang boleh berada di sekolah ini hanyalah aku. Kamu tidak boleh berada di sini. Oh, rasakan ini. Jangan berani-berani kamu sama hantu pocing. Lihatlah, semua orang sudah tertidur. Dan nanti malam mereka akan berubah menjadi hantu pocing. Mio, kita diundang oleh Susanti untuk makan-makan di rumahnya Mio. Iya Kak Yuta, kita nanti akan makan ayam bakar. Iya benar sekali. Jadi Susanti mau makan-makan ayam bakar. Mereka lagi bakar-bakar sama Upin dan Ipin. Iya Kak Yuta, benar sekali. Wah, dekorasi rumahnya Susanti bagus banget ya. Iya kakak, bagus banget deh. Lihat deh. Wah, berwarna-warni. Iya kakak, wah ada banyak lollipop juga. Iya benar sekali Mio, banyak sekali lollipopnya. Ih keren banget, aku suka Mio. Iya kakak, aku juga suka.
Ayo Mio, sini Mio. Sepertinya ini adalah tempat untuk masak permen. Hah, masak permen? Iya Mio, apakah Susanti jualan permen ya? Karena banyak banget permen yang ada di sini. Wah, gak tahu deh kakak. Oke, loncat, yuk. Mio, kita loncat-loncat. Oke, baiklah, kita parkur. Hop, wow. Wih, hebat Mio. Iya kakak, kita sudah terbiasa parkur. Halo teman-teman. Hei Yuta, Mio, akhirnya kalian datang juga. Iya, wah, bagus banget nih. Ada tempat pemancingan, ada kolam, dan ada prosotan. Wah, ini enak banget, Susanti. Di sini juga ada tempat camping. Wah, rumahmu benar-benar keren, Susanti. Iya dong, apa kalian nanti malam mau camping di sini? Ah, boleh-boleh, aku mau sekali. Ya udah, nanti malam aku mau camping. Oke, oke, oke. Ih, tapi kayaknya bumbunya habis deh. Ah, aku mau beli bumbu bentar ya buat bumbuin ayamnya. Iya ya Susanti, hati-hati. Oke, aku kalau gitu mau ke Yumat bentar deh. Soalnya bumbunya kehabisan. Aduh, mana Yuta Mio sudah datang kan? Kalau buat berlima ya kurang bumbunya jadinya. Aku mau beli kecap sama beli beberapa bumbu, yaitu saus kacang. Wah, baiklah. Aku sekarang akan masuk ke Yumat. Kenapa ini? Kenapa Yumatnya berantakan sekali? Apa yang terjadi? Waduh, gimana ini? Hah? Kak Mami? Ih, apa yang terjadi sama Kak Mami? Kenapa Kak Mami jadi pingsan dan tertidur seperti itu? Aduh, bagaimana ini? Hehehehe, aku akan mencari mangsa lagi. Dan kali ini aku ingin menjadikan mangsaku langsung menjadi hantu pocong sekarang juga. Wah, sepertinya ada anak kecil. Pas banget nih. Hei kamu. Hah? Kamu siapa? Aku adalah hantu pocong. Hantu pocong, tidak. Hehehehe, lihatlah, dia sudah tertidur. Dan bentar lagi kamu akan berubah. Hah? Apa? Kenapa aku jadi seperti ini? Aku adalah hantu pocong jahat. Aku ingin menyerang semua orang. Wah, aku adalah pocong Susanti. Semua orang akan aku kalahkan. Baiklah. Wah, ada Pak Ibe. Yuhu, aku akan menyerangnya. Rupanya dia menutup tokonya. Oh, tidak seru sekali kalau begitu. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke rumah pelangi itu. Oh tidak, aku akan ke kafe terlebih dahulu. Yuhu, aku adalah hantu pocong Susanti. Semua orang akan tertidur dan berubah menjadi pocong. Nanti malam orang-orang yang tertidur akan berubah menjadi pocong. Wah, kamu mau lari kemana? Kamu tidak bisa lari dari aku karena kamu akan berubah menjadi pocong. Yuhu, sekarang aku akan menuju ke rumah pelangi ini. Yuh, rupanya di sini ada beberapa anak. Aku akan menembak mereka dan membuat mereka jadi pocong malam ini. Yahoo, anak-anak botak. Ih, sudah aku tembakin. Ngelih botak. Yo, rasakan ini botak. Wah. Yo, duh. Yo, mau kemana kamu botak? Dua sudah pingsan dan sekarang gerian kalian berdua. Wow, rasakan ini. Wah, tidak. Kayota, ini Susanti. Iya, kenapa Susanti berubah menjadi seperti ini, Mio? Waduh, gimana ini, Kayota? Terus serang dia, Mio. Aduh, Mio. Iya, Kayota, ayo kita keroyok. Iya. Wah, akhirnya dia sudah bisa kita kalahkan. Dia membuat Upin dan Ipin pingsan. Gimana ini, Mio? Aduh, Kayota, ini kenapa Susanti jadi kayak gini ya? Iya Mio, nanti kita panggil Kakek Butler untuk menyembuhkan semua orang ya Mio. Iya benar sekali Kayuta. Aduh, gimana ini Kayuta? Ya sudah, gak apa-apa. Tenang saja Mio.
Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Oh ya teman-teman, bagi yang mau mendonat rumah Lollipop, ID-nya adalah berikut ini. Bye bye.